Ya, shalom pemirsa CBN Indonesia. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini, kita akan diajak dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji yang begitu indah, di mana apabila kita mau untuk menerima bimbingan-bimbingan dan juga arahan daripada Tuhan, maka apabila kedatangan Yesus yang kedua kali, kita itu bisa diselamatkan dan bisa hidup bersama-sama dengannya selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 377. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama. Sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita kali ini berjudul Kita Menantikan Langit Yang Baru dan Bumi Yang Baru. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita masuk pada pembahasannya. Di pintu Firdaus yang dikawal oleh malaikat-malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbaharui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan keluarnya mereka dari Taman Eden. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia mengakibatkan kebinasaan mereka oleh air bah, maka tangan yang telah mendirikan Eden itu akan mengangkat mereka dari dunia. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Kemudian, mereka yang telah memelihara hukum-hukum Tuhan akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon al-hayat itu. Dan sepanjang zaman, kekekalan penduduk dunia yang tidak berdosa akan memandang di dalam taman kesukaan itu. Satu contoh apa yang akan terjadi terhadap seluruh bumi ini kalau manusia telah mengikuti rencana Khalik yang mulia itu. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 60 dan 61. Nah, jadi pada pelajaran kita kali ini mengingatkan kembali kita mengenai cerita Adam dan Hawa. Jadi ketika mereka telah melakukan pelanggaran, yaitu melanggar perintah Tuhan ketika berada di Eden, mereka itu dikeluarkan dari Eden tersebut, dari taman tersebut. Dan ketika mereka dikeluarkan, mereka itu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka itu membuat janji di mana mereka tidak akan lagi melanggar perintah Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa akibat dosa manusia, bumi ini dibinasakan oleh air bah. Tapi ada orang-orang yang diselamatkan karena orang-orang tersebut mereka itu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa membaca di Alkitab mengenai kisah Nabi Nuh dan juga keluarganya. Nah, jadi di sini apabila mereka yaitu kita yang telah memelihara hukum-hukum Tuhan akan diselamatkan jika kita itu mau untuk mengikuti rencana Khalik yang mulia itu. Nah, jadi di sini kita itu bisa menjadi seperti Nuh. Mungkin ketika Tuhan membinasakan dunia ini atau Tuhan
akan datang lagi. Kita itu umat-umat yang percaya kepadanya, umat-umat yang mau mengikuti apa yang benar, apa yang seharusnya, maka kita itu juga tidak akan dibinasakan, melainkan kita itu akan diangkat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dunia yang baru. Di sana akan ada musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian yang sesuai dengan pemandangan Tuhan, yang belum pernah didengar oleh telinga yang fana atau diangan-angankan oleh pikiran. Nah, jadi di sini apabila kita itu mau untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan dan kita itu akan mendengarkan musik dan nyanyian dan juga pemandangan-pemandangan yang baru, yang belum pernah kita dengarkan, yang belum pernah kita bayangkan, semuanya itu akan diberikan kepada kita. Di sana setiap kuasa akan diperkembangkan, setiap kesanggupan akan ditambah, perbuatan-perbuatan yang paling besar akan berjalan terus, cita-cita tertinggi akan dicapai, tujuan tertinggi akan dipahami, dan di sana akan ada lagi sesuatu yang baru yang akan dicapai. Keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dimengerti, dan benda-benda segar yang akan membangkitkan kuasa tubuh, pikiran, dan jiwa. Semua harta kekayaan alam semesta akan dibukakan untuk dipelajari anak-anak Tuhan. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 284 sampai 285. Nah, selanjutnya, ketika kita telah diangkat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka di sana itu akan banyak sesuatu-sesuatu yang baru, yang belum pernah kita bayangkan di dalam pikiran kita. Di sini dikatakan bahwa cita-cita yang tertinggi akan dicapai, tujuan tertinggi akan dipahami. Nah, jadi mungkin selama kita hidup di dunia ini, kita itu memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan tersebut begitu sulit kita untuk menemukan jawabannya. Tapi ketika kita diangkat dan hidup bersama-sama dengan Yesus, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang berada di dalam pikiran kita itu akan bisa dijawab. Dan di sana akan ada sesuatu yang baru yang akan dicapai. Nah, jadi di sana itu akan ada hal-hal yang baru yang akan kita pelajari. Keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi dan juga kebenaran-kebenaran baru untuk dimengerti. Serta benda-benda segar yang membangkitkan kuasa tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, pikiran-pikiran kita yang dulunya kotor, pikiran-pikiran kita yang dulunya masih memikirkan duniawi itu, semuanya itu akan dihilangkan. Dan kita itu akan diberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi pikiran-pikiran kita itu akan menjadi pikiran-pikiran yang lebih segar dan juga pikiran-pikiran yang baru. Sehingga kita itu tidak akan lagi memikirkan diri kita sendiri. Mungkin ini saja pelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pelajaran kita kali ini yang berjudul Kita Menantikan Langit Yang Baru dan Bumi Yang Baru, kita itu bisa memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apabila saatnya tiba, apabila waktunya tiba itu, kita itu bisa sama-sama untuk hidup di bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya Boa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.